Hai Ismail, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video hari ini aku bakalan tunjukin ke kalian masker yang ampuh digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah kalian. Dan seperti yang di judulnya, aku nanti bakalan menggunakan masker bedak bayi. Nah, untuk masker ini sangat aman digunakan buat kalian masih remaja maupun anak sekolah. Selain itu juga untuk cara pembuatan maskernya sendiri pun juga sangat gampang, simple, dan juga praktis. Jadi kan bisa langsung aja coba cara ini di rumah. Nah, pasti kalian penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatannya. Makanya kalian harus tonton terus dan sampai habis, dan jangan sampai ada yang di skip ya guys, oke? Oh ya guys, sebelum aku kasih tahu kalian untuk bahan-bahan dan juga cara pembuatannya, langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk manfaat dari masker bedak bayi ini. Jadi untuk masker bedak bayi ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kulit wajah kalian. Selain dapat digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat, masker ini juga bagus banget digunakan untuk mengeringkan jerawat dan juga peruntusan pada kulit wajah kalian. Selain itu juga bagus banget digunakan untuk memutihkan dan juga mencerahkan kulit wajah kalian. Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan pertama yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu adalah bedak bayi. Nah, untuk bedak bayinya sendiri kan bisa menggunakan merek apapun. Kan juga bisa menggunakan mereknya Johnson atau mereknya Kodomo. Untuk kali ini aku bakalan menggunakan mereknya Kesson Baby. Dan lanjut untuk bahan yang kedua, untuk bahan kedua di sini yang perlu kalian siapkan adalah air mawar. Nah, untuk air mawarnya sendiri kan juga bisa menggunakan air mawar merek apapun. Untuk kali ini aku bakalan menggunakan air mawar dari produknya Viva. Nah, untuk air mawar dari produknya Viva ini harganya juga sangat terjangkau banget. Satu botol gini harganya itu cuma Rp6.000 aja. Atau jika kalian tidak memiliki air mawar, kan juga bisa menggantinya dengan menggunakan air biasa. Air sumur bisa, air galon bisa, ataupun air kran juga bisa. Yang terpenting airnya itu bersih. Dan untuk yang selanjutnya yang perlu kalian siapkan lagi adalah sinduk dan juga mangkok. Nah, untuk mangkok ini nantinya bakalan kita gunakan untuk tempat maskernya. Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri pun juga gampang dan juga simple banget. Jadi untuk yang pertama, kita masukkan dulu untuk bedak bayinya. Nah, untuk bedak bayinya sendiri ini ukurannya itu secukupnya saja. Atau jika kalian takar ini kurang lebih sekitar 1 sendok makanan gitu. Nah, kira-kira segini. Jika sudah, kemudian tinggal kita tambahkan aja dengan menggunakan air mawar. Atau kalian juga bisa menggunakan air biasa. Untuk air mawarnya ini pun juga secukupnya saja. Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Jika sudah, kemudian tinggal kita aduk-aduk aja hingga kedua bahannya tersebut tercampur rata. Nah, jika sekiranya kedua bahannya itu sudah tercampur rata, nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Akan membentuk seperti pasta. Jika sudah seperti ini, kemudian tinggal kalian aplikasikan aja di seluruh wajah kalian. Tetapi sebelum kalian memakai masker ini, pastikan wajah kalian ini bersih bebas makeup terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian menggunakan masker ini, kalian harus ngebersihin wajah kalian terlebih dahulu dengan menggunakan micellar water. Kemudian kalian mencuci muka dengan menggunakan facial foam, baru kalian menggunakan masker ini. Dan karena sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku tidak memakai makeup sama sekali, jadi langsung aja aku bakalan menggunakan maskernya. Dan untuk mengaplikasikan maskernya sendiri pun aku bakalan menggunakan kuas masker aja biar lebih gampang. Atau kalian juga bisa menggunakan tangan, tetapi sebelum kalian menggunakan masker ini, kalian harus mencuci tangan kalian terlebih dahulu agar kuman dan juga bakteri yang ada di tangan kalian itu tidak menempel di wajah kalian. Langsung aja aku bakalan aplikasikan. Dan saat pertama kali diaplikasikan ke wajah, ini kayak ada sensasi dinginnya gitu, bener-bener enak banget. Nah, jadi ini dia, udah selesai mengaplikasikan masker bedak bayinya ini ke seluruh wajah aku. Jika sudah seperti ini, kemudian tinggal kita diamkan aja kurang lebih sekitar 15-20 menitan gitu. Hingga maskernya itu kering, dan langsung aja aku bakalan skip video ini dulu biar nggak kelamaan ya guys. Stay tune!
Nah, jadi ini dia udah selesai memakai dan juga ngebilas maskernya. Dan langsung aja aku bakalan sedikit review. Jadi setelah selesai aku memakai masker bedak bayi ini, yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu langsung satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya. Selain itu juga untuk tekstur kulit aku yang semulanya bener-bener kusam, kering dan juga kasar, sekarang ini permukaan kulit aku itu menjadi lebih halus, lebih lembab dan juga terlihat lebih fresh, lebih segar gitu. Dan yang paling aku suka, untuk di tipe kulit wajah aku yang sensitif pun, masker ini juga aman banget untuk kalian. Selain itu juga, untuk masker ini juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kulit wajah kalian. Jadi tidak hanya dapat digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah kalian, tetapi masker ini juga dapat digunakan untuk mencerahkan, memutihkan, menghaluskan. Selain itu juga bagus banget digunakan untuk mengeringkan jerawat dan juga perutusan pada kulit wajah kalian. Jadi kalian bisa langsung aja mencoba masker ini. Dan karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami, jadi masker ini tidak bisa memberikan hasil yang instan. Kalian harus rutin dan juga telaten dalam menggunakannya. Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja. Dan untuk masker ini juga aman banget digunakan buat kalian masih remaja maupun anak sekolah. Jadi kalian bisa langsung aja coba. Dan untuk cara ini benar-benar praktis dan juga gampang banget. Jadi kalian bisa langsung aja lakuin cara ini di rumah. Nah, segitu aja video aku hari ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kalian yang request untuk selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.